Mereka marana itu nyai-nyai. Aduh, kebunanya. Mugi-mugi manfaat Kang Ma. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Serta disehatkan sehat jasmani dan juga sehat rohaninya ya, sahabat. Seperti biasa sahabat, saya belusukan ke suatu perkampungan di mana saya masih di Kecamatan Kadupandak ya, sahabat. Namun untuk nama kampung sendiri saya di sini kurang tahu ya, kampungnya kampung apa. Nanti kita akan bertanya-tanya kepada warga-warga yang ada di kampung sini ya, sahabat. Nah, untuk ininya suasananya seger banget sahabat, pagi-pagi cuaca cerah ya di sini, dan melihat pemandangan-pemandangan di sekitar sini tuh sangat-sangat menakjubkan sahabat. Enakkeun banget ini sini mah. Dan di sini terdapat satu masjid yang kelihatan tuh ya kubahnya. Masya Allah sahabat, di sini teh ini enakkeun, adem ayem. Aduh, ada gugup. Nah, kita jalan-jalan ke sebelah sini. Saya tertarik nih, sahabat. Ini mah kampung teh resik ya sahabat, bersih ya. Aduh, ditambah ini suasana tanahnya, tanah merah ya sahabat. Rumah pinggir sawah. Itu ada emak. Ini apa ya, ada kantor apa, Kementerian Agama. Assalamualaikum mak. Nyungkeun diapunten, nyakeun silaturahmi mah. Aduh. Abdi, ieu sanes saha abdi mah? Kirang apalnya muh. Da sanes sareng dieu atuh abdi mah. Masyaallah. Mam ni jag-jag keneh geuninganan. Muhun. Kunaon, mak? Cangkeng, pinggangnya sakit katanya. Masya Allah. Mahan mun mak wias mah, atur nuhun. Nuhun. Sareng emak saha ieu teh? Sareng emak saha? Nuhun, mah nami gitu maksad deh. Saha tuh kan abdi mah teh acan terang, mak. Masya Allah. Bapak ada kemana? Terus ngantunkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mak sarang saha tuh di dia? Sarang barudak. Masya Allah. Mak itu rausin kia dipalih dia mah.
Di istri liharang panon, mak. Ya ningali bumi buruan muni bersih kieu. Mai mai Yuswa tos sabaraha? Tos bade kana lomba. Masya Allah masih kena jaga. Mohon. Bapak mah tos tos teh aya tos sabaraha lami mah? Nama sa tahun pangintan nyamanya. Kacan. Oh nama sa natus teh. Oh 100 dinten nyamanya. Mugi bapak sing jantan ahli surga. Sing dicaangkeun di lebet kuburna. Nyanak iman sareng Islam atau husnul khotimah nyamanya. Atau emak teh tara ka mana-mana aya nama. Gede buruan. Maaf di nyungkeun widi hoyong nyanakan video palih dia muni laoseun palih dia mah. Masyaallah. Emaknya baru saja ditinggal sama bapaknya katanya sahabat ya. Semoga bapaknya diterima iman Islamnya dan husnul khotimah ya. Ma upami ieu teh lebetna kampung naon? Sinar Alam. Desa Warga Asih. Warga Asih. Kecamatan Kadupandak pangitunya mahnya. Ini mah desa Sinar kampung Sinar Alam ya, sahabat. Sangat indah sekali sahabat, sangat sejuk di sini mah ya. Meskipun matahari pagi ini sudah menjulang tinggi ya, tapi adem gitu ya sahabat. Tidak ada hingar-bingar suara kendaraan yang berlalu-lalang di sini. Dan di sebelah sana ada masjid juga sahabat, terus ada rumah-rumah warga yang lainnya juga ya sahabat. Ma, hapunten ngawagal ka emak. Ieu aya saalit rejeki ti hamba Allah nya mah ditampi ku emak. Mugi-mugi mangpaat kanggo emak. Amin. Ma, mangga nyamanya hatur nuhun waktosna. Aku kulilingan we abdi mama. Mangga ma, assalamualaikum. Kajeng mah geubis. Assalamualaikum. Bade ngerasa kenaon?
Ah, iya weh, yang silaturahmi ke paling dia, ibu, mohon. Di mana sih? Rasanya nung paling dia matahari, is keninginan ibunya. Oh, dia masa ibu. Dan, teh lalu lalang, iya na, motor, kendaraan gitu, jempling. Rasanya. Jantan masih kene, iya, jantan. Masih kene asli, mohon. Wah, hapunten hatur nuhun ngarepotkeun sesawios. Ibu ya teh ibu ngadirikeun ieu. Oh. Ngadirikeun dinia. Tos genep taun, masyaallah. Upami tempatna di mana? Di bumi di dieu. Tegaduh wadah. Mohon. Kawit mah di majelis main dataraheun tanpa ragi ye maksana teh ibu-ibu merangkali opat dokter. Maha jantan ayah seni gitu maksudnya teh terasen pan gitu ya apalagi pangawasana jantan di dia jantan tos genep tahun teh tak acan gaduh bangunan tak acan bangunan kurang kali tak dugi kenta hampir genep puluh pangan juseur mah juseur teh mohon dipawon oh masya Allah mudah-mudahan kapayuna atunya sing engal-engal gaduh jantan ari NSDT atas kagungan jantan tos maksanan tos sah gitu tos sah muntus ayah ada melakukan proposal atau sabaraha kali ka desa ka KUA maksana teh tos teras-terasan tapi tak acan ayah lungsur-lungsur tak acan ayah realisasi mudah-mudahan kapayuna atunya sing engal-engal ayah bantosanana kamu ngabangun madrasahnya oh, madrasah dinia tempat mah atas ayah ya hibah kipun biang dia kagungan abi atas ayah gitu mah hibah tidak kipun biang oh mohon iya anu sawah oh jadi tempatnya udah ada ya sahabat namun untuk bangunannya atas, belum ada bangunan dinia gitu. Mohon alhamdulillah atuh mah hatur nuhun terus ngahibahkeun ijazahan oge gitu. Mohon tos seueur panginten nu alumni-alumni ieu nya. Tos genep kali ngaluarkeun nangin nu duana mah teu acan jasa ngajasahan mari ka pungkur teu acan etenan NSDT gitu. Mohon. Mari ka pungkur teu acan urang. Nangin anu 4 tahunna mah atos gitu. Atos. Upami ayeuna sabaraha ieu murid? Kurang kali teh kirang langkung kana 40 hayeuna. 40. Sadayana tia unggal dinten di dieu. Masya Allah. Atuh pas sedek-sedek pagina. Oh, dinten Jumat libur. Mohon. Upami masuk sakola nak di tabuh sabaraha? Setengah dua upami lebet ngawitan. Ngawitan belajar setengah dua. Tabuh satu kadang-kadang terus darungkap. Mohon. Tiga tabuh tilu. Oh. Kadang-kadang upami ayah kegiatan setengah opat memeuwi. Mohon. Tanu ayah kegiatan. Mohon dasar atas nama pemudah-mudahan we atuh nya suanten abdi gitu maksana sareng urang kali gitu. Mohon insyaallah mudah-mudahan di kupingku nu di laluhurnya mudah-mudahan. Mungkin gitu ka sadayana anu aya aparat di luhur pangentennya maksana abdi hoyong dibantos gitu semasana hoyong nyuhun di paparinan bangunan gitu mohon insyaallah mudah-mudahan mungkin kak kita dobol gitu insyaallah mohon dan ulang kali makitunya saya areleg ya masyaallah gitu maksudnya nama man hoyongnya pengen gaduh bangunan anu layak itunya tiasa dipisah-pisah kelas 1 kelas 2 kelas 3 pengintennya maksudnya nama ngajana pangitan abdi urang kali janten ketuaan nama kitu urang kali deui sok adieu we ngajar kitu tos gaduh caroge da di pendidikan anjeunna pangitan mohon alhamdulillah jasa pengajar mah seueur pangitan nya punya kalayan ridho lillahi taala pangitan nya punya beramal eta ge maksana mohon mudah-mudahan
Janten amal ibadah nu ka ieu di kapayunanya. Ngan saur na pan ari nu sapalih mah geuning nya di diniah teh sok aya sapalih-palihan geuning nya di nagara tapi da ka dieu mah teh can dong duh. Teu acan mun ya mudah-mudahan kapayuna. Eta ge maksana da kitu pan. Mohon 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 sae. Aliteun satiasa-tiasa anjeunna kitu. Mohon. Janten hayong panginten ngabina marurang kali kang generasi kitu. Mohon mohon mohon. Generasi kapayuna kitu. Oke sahabat, tadi saya sempat terheran-heran ya, di rumah ini terdapat sebuah bender, ada bender Madrasah Diniyah Takmiliyah ya Al Hidayah, dan ternyata di sini itu adalah rumah ya, sekaligus juga tempat buat anak-anak mengaji ya, atau sekolah diniyah ya sahabat. Dan tadi sudah bercerita-cerita bersama ibu, bersama emak juga. Di sini sudah 6 tahun berdiri ya, namun belum juga mendapatkan tempat yang selayaknya anak-anak sekolah diniyah gitu ya. Tidak ada bangunan untuk anak-anak sekolah biar bisa seperti sekolah-sekolah diniyah yang lain ya. Dan ibu ini pun juga sudah menyodorkan sebuah proposal ya, sudah berkali-kali katanya, namun sampai saat ini juga belum juga mendapatkan apa yang dia harapkan ya. Dan ini tadi sudah berbicara juga dengan ibu yang bertanggung jawab di sini. Untuk tempatnya katanya sudah ada wakaf nih dari emak ya, dari emak yang tadi ngobrol-ngobrol. Dan inilah tempatnya yang jadi sawah saat ini ya, sudah diwakafkan dari emak, dari ibunya juga katanya, tempat buat membangun sebuah sekolah diniyah ya sahabat. Mudah-mudahan kedepannya ada tanggapan dari pemerintah-pemerintah setempat khususnya ya, umumnya satu Jawa Barat, mungkin bisa menangani anak-anak yang mau bersekolah diniyah di kampung Sinar Alam ini ya sahabat. Aduh, bios bu, tak kedengar repot, masya Allah. Bios tak kedengar repot. Aduh, wakbar. Aduh, ibu nggak repot kenting padahal mau bios, masya Allah. Atuh nuhun pisan teh kadang ngare repot padahal mah. Tanya enggak. Berkamarana itu teh nyai-nyai. Aduh, kebunanya. Assalamualaikum.
Mangga. Kamuin. Ini teh anak-anak mau nengok teman-temannya yang sakit atau apa ya? Ayo kegiatan naon Pak teh? Iya, murang kali disunat. Oh, murang kali disunat. Mohon. Ini lagi nengok anak yang lagi disunat katanya. Rame sekali. Lagi nengokin teman-temannya yang lagi disunat katanya. Iya. Enak ini tradisi zaman dulu kalau teman-teman sakit ditengokin satu kelas ini ya kayaknya. Kelas sabaraha? Kelas 4. Masya Allah. Hah? Kamu nanya? Balas dendam. Tadi saya digituin. Mau kemana? Kamu nanya katanya. Saya bertanya-tanya. Tuh, anak-anaknya lagi pada nengok ya. Teman-temannya yang lagi baru disunat katanya.